Ayo bray, gentak bray. Wish, mantap. Strike, pas banget ini lagi di mari. Push, lompat lagi. Nah ini dia guys, ini jackpotnya nih guys itu. Oke, assalamualaikum guys. Sekarang kita mancing di dekat rumah nih guys. Ini saya kemarin jalan kaki keplesetnya apa guys. Kita review empang pemancingan Bang Bahri guys. Itu di situ empang lomba ya guys, cuma masih tahap renovasi. Di sini empang mas guys. Untuk hariannya tiket 50 biasanya. Terus juga biasanya hari Minggu biasanya ada lomba. Nanti kita ulas juga di sini, udah ada videonya. Nah, sekarang kita mau coba yang di sana, guys. Pemancingan bawal Bang Ali di dalam pemancingan Bahri ya, guys ya. Oke, guys. Ikutin terus keseruan mancing bawal di empang. Lanjut. Nah, ini pas banget itu, guys. Baru nyampe. Aneh gentang di seberang loh. Wih, mantap. Guys, nih pengulasan nih guys, Mr. Sandy. Kalau mancing di sini tiket berapa sen? 35 ya. Kalau pitaan? Ini 35. Pitaan 35 juga. Kalau misalkan lomba tuh? 100. Lomba tuh 100 tiap hari Minggu ya. Iya. Itu ikan babon sama ikan rame ya, ikan pita ya. Iya. Oke, mantap nih. Nih kalau misalkan dapat jackpot, berapa duit tuh sen? Duitnya sen sekarang? Tergantung ya. Nah, tergantung berat ya. Kita lihat di papan aja ya. Kita lihat di papan sana guys. Mau di sana papan atau kita lihat. Oke sen, thank you sen infonya sen. Ini dia guys. Ini jackpotnya nih guys itu. Kalau ngangkat jackpot yang 8 kilo dapatnya 3.300.000. Yang keduanya belum ada. Jackpot ketiganya beratnya 6 kilo 350 gram. Duitnya dapat juta. Ini belum keangkat nih guys, yang ini nih guys. Nah ini peraturannya nih guys tuh. Dibaca nih guys, banyak ya, males bacanya. Nah yang atas, kalau jackpotnya diserok, yang pertama yang 8 kilo kalau diserok dapat 1 juta, yang kedua 7,5, yang ketiga gop. Ini nama-nama angler yang berhasil ngangkat sama yang diserok jackpotnya guys. Nah itu nomor telepon panitia guys, kalau mau mancing di sini untuk tahu sekitar kalau mau lomba gitu hari Minggu. Oke guys, lanjut. Nah ini dilepas sedikit nih guys, kalau ada yang baru mancing datang dilepas senjatanya gitu guys. Nih guys panitianya nih, panitia sunatan masal. Kita mancing bareng angler Jakarta Timur, Mr. Fajar. Nengok dong biar ganteng. Oke. Kita coba tes mancingnya pakai pelampung guys. Umpannya apa bray? Umpannya bray? Umpannya pakai Benko susu. Benko susu sama cacing kalung. Kalungnya kalau bisa yang 5 gram guys. Guys kita coba dulu nih. Ayo bray, gentak bray. Wish, mantap. Asin juga bray. Mantap. Nah, bapak di seberang gentak lah guys. Tuh guys, bawalnya kasar-kasar guys. Ukuran 1 kilo 3, 1 kilo 4.
Oke, lanjut. Ush, terbang guys, kasar bawah lagi guys. Lihat nih guys nih. Wow, mantap. Lumayan guys buat ngisi waktu kalau lagi bosan ke laut. Oke, lanjut. Ush, lompat lagi. Menikmati sekali gentak ya kayak gitu. Mantap, naik. Wis gentak lagi, mantap. Itu trek. Widih, baru dilepas langsung dimakan loh. Mantap. Mana nak? Nak? Ngapain? Mancing. Oh, mancing. Mana? Mancing mah gentak, nggak megang joran doang. Mancing mah butuh sabaran. Tekak butuh apa? Enggak. Ini mancing teknik apa ini? Glosser lah. Kalau glosser yang dilihatin apanya? Nggak tahu. Gimana sih sampean? Lu gentak? Jangan, belum dimakan. Ah, belum. Ada buruan nih, tungguin ini. Wes, wes. Aduh. Aduh kan. Nah, tuh dikit lagi biarin lagi dinyot itu. Biarin. Siap-siap. Oh, double strike, guys. Double strike, guys. Mantap. Gentak, coy. Mana ikannya mana? Wih, lompat. Wih, gede lagi. Mantap. Pernah lagi aja si bapak itu. Mantap, gede lagi. Ih, bangi akin tak guys. Cepat buat gulungnya di mah. Eh, garis. Roman. Iya itu. Guys, kan lagi makanin nih. Pada gentang semua. Strike, guys. Pas banget ini lagi di mari nih. Iya. Minggirin doang. Ora jadi, guys. Oke, guys, udah sore, waktunya kita pulang. Tak kalau nggak pulang udah melin bini, guys. Semoga infonya bermanfaat ya, guys. Bisa menjadi alternatif atau opsi kalian yang mancing di sekitaran Jakarta Timur atau sekitarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you, guys.